Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam pelajaran bahasa. Kita akan mempelajari bab 15, yaitu mengidentifikasi dan mendemonstrasikan isi puisi. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian mendemonstrasikan, membacakan, atau memusikalisasi satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi berupa tekanan, dinamik, dan tekanan tempo. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca serta terampil mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekan dinamik dan tekan tempo dengan kreatif, inovatif, baik, dan bersungguh-sungguh di melakukan yang terbaik untuk dipublikasikan. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Satu, mudah-mudahan kelas 10 IPA 1 dan 3 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini diberi ilmu yang banyak bermanfaat untuk kehidupan kita dan semuanya kita lakukan untuk menuntut ilmu agar kita menjadi orang baik di kemudian hari. Ya. Dan saya berharap juga kelas 10 IPA 1 2 3 selalu terlibat dalam pelajaran saya. Baik, kita akan langsung membahas materi mengidentifikasi dan mendemonstrasikan isi puisi. Nanti saya akan kirimkan video, ya. Ini kita sedang belajar dalam situasi PJJ atau BDR. Jadi nanti saya akan kirimkan video pembacaan puisi oleh beberapa tokoh sastra Indonesia. Ada Taufik Ismail, ada Rendra, ada beberapa tokoh sastrawan yang sudah saya download dari internet. Bahkan kalian bisa mendownload puisi-puisi, pembacaan puisi dan musikalisasi puisi. Lalu kita bisa melihat bagaimana mereka membacakan puisi, bagaimana kita mereka membangun musikalisasi puisi sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Baik. Konsep puisi adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk bait yang disertai dengan rima, irama, dan penggunaan kata-kata kias. Ya. Yang kedua, karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Kekayaan makna yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas namun kaya makna. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata konotatif yang bersifat multitafsir. Yang keempat, karya sastra yang dalam proses penulisannya sangat memperhatikan unsur dan isi. Dan yang kelima, unsur pembentuk puisi adalah makna. Sekali lagi, unsur pembentuk puisi adalah makna, tema, suasana, dan alur puisi. Dan yang terakhir, yang keenam, kategori puisi adalah puisi lama dan puisi modern, puisi baru atau modern. Nah. Kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Sekarang, mengidentifikasi puisi. Satu, makna puisi adalah karya sastra yang mengandung makna lugas sekaligus kiasan. Untuk memahaminya diperlukan pemahaman bagian makna, tema, suasana, dan amanat puisi. Judul, ya, identitas sebuah teks, gambar isi sebuah puisi. Jadi judul biasanya menggambarkan identitas sebuah teks, gambar isi sebuah puisi. Ya. Kata-kata imaji, bayangan atau khayalan, citraan, kesan yang berkaitan dengan panca indera. Citaan puisi berupa pendengaran, penciuman, pengecap, penglihatan, atau perabaan. Dan makna lambang atau makna sampingan atau makna kiasan tidak sebenarnya dari sebuah kata-kata atau kalimat. Yang kedua, tema, pokok, pikiran, ide yang digunakan penyair dalam puisi. Misalnya tentang ketuhanan, perjuangan, cinta, dan sebagainya. Yang ketiga, suasana adalah gambaran batin si penyair ketika ia menciptakan puisi atau gambaran peristiwa dan puisi tersebut. Bisa berisi kegelisahan, putus asa, kerinduan, kesedihan, kesepian, dan sebagainya. Lanjutkan. Saya ambil contoh puisi di Penegoro, karya Khai Anwar.
Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tidak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu maju, sudah itu mati. Maju bagi negeri menyediakan api. Budak di atas menghamba, biasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus berasai, maju, serbu, serang, terjang. Ya. Kita identifikasi makna puisi. Puisi ini menggambarkan semangat perjuangan di Diponegoro di masa perang yang diwujudkan pada masa pemulihan saat ini. Perhatikan lirik pertama dan kedua. Sekali lagi, makna puisi artinya puisi ini menggambarkan semangat perjuangan di Diponegoro di masa perang. Dan wujudnya pada masa pemulihan ini saat ini bagaimana? Begitu hebatnya Khalil Anwar menggambarkan tokoh Diponegoro dalam puisinya. Perhatikan lirik pertama dan kedua ya. Tema puisinya, tema ini ditentukan berdasarkan isi yang menggambarkan semangat perjuangan di masa perang dan masa pembangunan. Barangkali kalau bagian Diponegoro masih hidup saat ini, melihat bagaimana pembangunan yang terjadi di Indonesia. Ya. Jadi luar biasa Khalil Anwar menggambarkan tokoh Diponegoro dalam puisinya. Ya. Kemudian suasananya penuh dengan semangat. Penggambaran semangat perjuangan menunjukkan suasana kejiwaan yang penuh dengan semangat bagi pembacanya. Ya. Luar biasa. Di masa pembangun ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyak 100 kali. Ia menggambar suasana semua semangat sekali. Ya, luar biasa. Amanatnya, semangat perjuangan hendaknya diwujudkan dengan mengisi kemerdekaan saat ini. Jadi itu amanatnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, selalu berinovasi untuk apa tujuannya? Untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan kalian sebagai pelajar, saya sebagai guru, belajarlah yang baik. Guru mengajar dengan baik dan sebagainya. Itulah membangun kemerdekaan. Membangun kehidupan di masa kemerdekaan dibarengi semangat seperti semangat pahlawan di Diponegoro dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, kita sebagai sudah merdeka hampir kurang lebih 75 tahun, kita harus mengisi negeri ini dengan berbagai kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudahan puisi ini juga menjadi inspirasi buat kita bahwa para tokoh pejuang nasional seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Bung Karno, Bung Hatta, dan banyak sekali pahlawan nasional harusnya menjadi inspirasi bagi kita. Mereka berjuang tak kenal lelah membangun negeri ini. Demikian juga kita harus ikhlas membangun negeri ini dengan berbagai kemampuan kita, dengan berbagai cara. Selanjutnya, jenis puisi. Kita mengenal ada puisi, kalau kita membaca beberapa referensi, kita akan mengenal beberapa jenis puisi. Satu, puisi balada, yaitu puisi yang berisi kisah cinta. Saya ulang, puisi balada berisi kisah atau cerita rakyat yang mengharukan. Contoh, Sahabatku yang terlintas karya Khalil Gibran. Dan ada puisi elegi, puisi ratapan ungkapan duka cita antara pagi dan malam karya Khalil Gibran. Kemudian ada roman, puisi berisi luapan rasa cinta, ingin dikulupakan cinta, seperti judulnya itu, anonim, tidak ada pengarangnya. Kemudian ada ode, puisi berisi pujian atau sanjungan, ode buat para pekerja, kayak Petra Hanugrah, kalian bisa baca di sini. Ada himne, puisi berisi pujian pada Tuhan atau yang lainnya, contoh himne guru yang sering kita perdengarkan pada saat upacara, ya. Ada epigram, puisi besi prosa pendek, puisi buat kamu kalangan Tito. Dan 7, puisi satire, puisi besi sindir atau kritik, Aku Bertanya karya W.S. Rendra. Kemudian setelah kita selesai memahami jenis-jenis puisi, kita bisa mendemonstrasikan pembacaan puisi dengan perhatikan vokal, intonasi dan ekspresi. Sayang kita melalui Zoom ini, melalui video ini belum kita bisa
menampilkan pembacaan puisi dengan menggunakan dengan vokal, intonasi dan ekspresi. Tapi saya yakin nanti akan saya coba berdiskusi dengan kalian. Saya ulang, saya akan berdiskusi dengan kalian bagaimana membuat puisi, membacakan puisi yang baik, kemudian musikalisasi puisi. Dan saya akan kirimkan contoh-contoh beberapa video kepada kalian sehingga kalian bisa paham bagaimana membaca puisi yang baik, bagaimana cara membuat musikalisasi puisi yang baik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membaca puisi adalah hafalkan puisi dengan baik secara berulang-ulang. Jadi harus kita baca berulang-ulang agar kita tertaut kepada puisi tersebut. Yang kedua, penggalah dan beri tanda pada bagian-bagian yang harus mendapat penekanan suara atau intonasi serta penjedaan. Kemudian pahami suasana puisi tersebut, apakah sedih, semangat, marah, tenang, atau gelisah. Baca dengan ekspresi dan penghayatan yang tepat sehingga pendengar dapat menikmatinya. Kemudian usul yang perlu diperhatikan ketika baca puisi adalah vokal. Harus jelas, intonasinya tekan dinamik, tekan tempo, dan tekan nada. Dan penghayatan dan ekspresi. Nah, di video singkat ini mudah-mudahan ini menjadi bekal awal untuk kita mempelajari puisi. Apa itu puisi, bagaimana cara membuat puisi dan sebagainya. Nanti kita mencoba untuk membuat musikalis puisi secara berkelompok, kemudian membuat video tentang pembacaan puisi, dan saya juga akan mengirimkan video itu kepada kalian agar kalian bisa mempelajari dengan sebaik mungkin. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang bab 15 mengidentifikasi dan mendemonstrasikan isi puisi. Selamat mencoba. Tetap semangat, tetap gembira. Mudah-mudahan ini bekal awal kita untuk mempelajari puisi lebih lanjut. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.